atas boleh. Jadi Goa sampai atas. Jadi teman-teman kalau nggak kesini rugi loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi sama aku Mimin Boroski. Teman-teman, ini pasti udah gak asing lagi ya. Ini pemandangannya nih, belakangku ini ada danau nih. Beberapa hari yang lalu kak aku udah pernah kesana. Dan sekarang nih aku kesini lagi tuh bareng sama ponakan-ponakan tuh. Wally. Halo. Sheila, Afnan. Si Ben masih tidak di bawah. Jadi sama mereka-mereka aku ajak ke Beatus. Boleh. Jadi di Goa Beatus lagi teman-teman. Jadi ini aku udah yang keberapa kali ya, udah berkali-kali aku kesini. Dan mereka kepingin banget ke sini, jadi penasaran di dalamnya itu seperti apa sih Tan, gitu. Jadi ya udahlah, aku ajak mereka ke sini gitu kan. Dan ntar karena kemarin itu aku nggak sempet ngambil video di dalam ya, jadi sekarang ini teman-teman, sekarang ini kesempatan aku apa tunjukin kalian semua gimana serunya itu di dalam tuh seperti apa gitu kan. Jadi ikutin terus ya teman-teman, jangan sampai di skip. Nih, si Ben nih, dia penasaran. Akhirnya udah kembali, tadi tuh HP-nya ketinggalan ya. Nah, kalau nggak ada HP tuh wah, susah ini ntar kalau mau ngambil-ngambil video, gambar dan lain-lain. Nah, ini teman-teman kita balik lagi ke museumnya, tapi ntar museum ini kita ke dalamnya nanti setelah dari atas ya. Akhirnya ini kayaknya ini sedikit ya, nggak kayak kapan hari ya. Ini habis diminum Ben. Makanya dia mabuk air nih kemarin tuh. Nah, kita tinggal selangkah lagi teman-teman nyampe situ ya, restorannya ya, sampai ke pintu masuk gua. Sekarang kita mau tanya dulu ini review nih, gimana nih Ma, Ben, Afnan, Sheila, kalian selama di Swiss berapa hari ini, apa yang kalian lihat dan apa yang kalian apa ituin ke teman-teman kalian? Wah, gimana nih? Kita cuma tinggal putar badan 360 derajat, wah udah gak ada yang jelek. Iya benar. Jadi setiap sudut ya. Kayaknya setiap bentar kayaknya ada tempat penitipan buat Afnan nih. Ada, itu lihat itu sebelah sana tuh tempat bermain apa. Ntar nih, ini lurus-lurus itu, lurus-lurus. Jadi Sheila, gimana perasaanmu? Bagus banget, kayak alam itu kayak nggak disentuh manusia, tapi sebenarnya harus lihat sendiri. Iya, harus lihat sendiri ya. Ini punya vibe sendiri gitu loh. Oh gitu ya? Iya, kayak kemarin lihat dari kapal, terus kayak vibe itu kayak free gitu. Gitu ya? Jadi worth it banget kalau kesini ya? Worth it banget, marah. Nggak rugi kan, nggak rugi? Nabung-nabung dulu ya. Jadi teman-teman, kita ini sekarang mau beli tiket dulu ya. Tiket masuk ke situ ya. Jadi kita harus antri dan kita mau beli tiket nih di sini. Dulu waktu aku main ke sini ya, masuk di sini sekitar 18 franc. Tapi sekarang nggak tahu ya naik apa turun. Aku udah lama, maksudnya belum naik lagi, maksudnya belum masuk lagi di sini ya. Aku nggak ngerti. Kemungkinan tetap lagi ya kali, nggak tahu aku. Pokoknya sekitar segitulah, 18 frengan gitu ya. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Kita mau masuk loh di sini.
pokoknya jangan di skip. Ya udahlah. Jadi teman-teman ya, tadi aku udah beli tiket ya. Ternyata harganya itu tetap teman-teman. Nih kita dikasih koin ini. Ini tiketnya buat masuk ke dalam ya. Harganya tetap 18 franc. Jadi nggak naik ya untungnya. Jadi sekarang kita ini yang aku bilang itu restorannya itu ya, yang lumayan gituin di sini teman-teman, mahal banget. Nah, makanya dan kita sekarang mau masuk ya, ini masuk ke dalam. Iya, jadi yang membangun masinya goanya ini orang ini teman-teman, namanya Herman Hartman ya. So, nah ini di sini ini jadi panjangnya itu 926 meter teman-teman, jadi hampir 1 km ya. Dan temperaturnya tuh antara 8 sampai 10 derajat Celcius. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki yang aku bilang itu danau dan air terjun ya. Nah ini danaunya teman-teman, meski kelihatan kecil ya, tapi ini lumayan. Nah ini danaunya yang ada di dalam. Beda-beda, jadi benar-benar interesan ya, maksudnya benar-benar menarik kalau teman-teman datang langsung ke sini. Kalau cuma dari kamera kayaknya kurang itu ya, tapi untuk sementara kalian ngelihat aku dulu. Jadi ntar kalian bisa datang sendiri ke sini dan apa pokoknya dia. Bener tuh, Sheila bilang apa tuh tadi tuh. Merasakan sensasinya gitu loh. Kalau nggak kesini sendiri kayaknya kurang gitu ya saya. Iya, harus sendiri tuh ada macam-macam gimana gitu. Ya bener, rasanya pokoknya lain deh. Nah ini yang aku bilang tadi teman-teman, jadi setiap sudut di sini tuh ada danaunya, ada sea-nya ya. Nih lihat ini, kayak gini ya. Itu sebetulnya di sana itu gede teman-teman, cuman kita nggak bisa ke sana ya. Nah tuh lihat di sana tuh.
jadi ada manfaatnya juga kalau kecil ya. Hati-hati ya. Ini penampakan-penampakan mereka, lihat itu. Nah itu kan, lihat-lihat. Makanya. Jadi di sela-sela sini teman-teman ya. Nah ini itu aliran air ya. Nah sekarang kita itu naik ke atas teman-teman. Jadi sebetulnya itu kita itu di atas, di tengah tebing, yang tebingnya itu ke atas tinggi gitu ya. Jadi kita itu menyelusuri di dalam tebing, dari dalam, bukan dari luar ya, memanjatnya ya, dari dalam ya. Nah ini lihat ini, jadi menarik banget teman-teman. Ini lihat nih, tingginya kayak gitu, lihat tuh sampai ke sana kan. Sudut itu pasti ada yang menarik di sini teman-teman, di setiap sudut gitu ya. Lihat itu barunya kayak ini, baru kita mungkin 300 meter ya, nggak jauh. Ini juga ada genangan juga air nih, kecil kayak gini kan, menarik kan teman-teman. Jadi kita naik tangga lagi, jadi nggak kerasa ya, kita itu ternyata tuh udah di atas banget teman-teman ya. Restorannya tadi itu masih di bawah kita, dan sekarang kita itu naik terus gitu. Barusan ngobrol itu sama pengunjung juga ya, kakek nenek itu tadi, mereka itu bilang benar-benar bagus. Dan tumpukan-tumpukan tadi itu tadinya itu pendek teman-teman, semakin lama beribu-ribu tahun itu jadinya numpuk jadi kristal, dan nantinya akhirnya bertemu teman-teman. Semakin itu tinggi, semakin lama itu umurnya ya gitu. Kita itu ke atas, naik tangga teman-teman, naik ke puncak gunung lagi nih kita. Tapi nggak terlalu. Nah ini juga di sini nih, lihat harusnya. Nah itu kalau orang ketinggian ya kayak gitu, akhirnya kejeduk sana, kejeduk sini. Kita ke atas dulu, ntar habis itu kita ke bawah. Lorong-lorongnya lihat teman-teman, ini benar-benar menarik. Nah
Kalau ada ikannya katanya Welly ini mau mancing di sini. Apa? Sama macam ikan-ikan. Oh gitu. Sama Om aja ya. Nah ini jadi teman-teman, ke bawah itu udah danau teman-teman. Wow. Kelihatan nggak sih dari sini? Nah ini danau teman-teman. Ya kan? Dan yang tadi aku bilang ya, tumpukan-tumpukan, tetesan-tetesan yang akhirnya tadi itu ketumpuk-tumpuk, ini kayak gini, jadi kristal ya. Nah, the sisters. Ya, di sini ada tempat make a wish teman-teman. Ya, di sini banyak orang yang melemparkan koin. Mereka itu percaya kalau mereka melemparkan koin di sini, jadi keinginan mereka itu tercapai teman-teman. Makanya di sini banyak koin-koin yang berserakan ya. Tuh lihat, kelihatan nggak banyak koin di situ teman-teman? Jadi yang kurang bayar parkir silahkan ambil di sini ya. Kalian-kalian yang nggak punya duit untuk parkir ada di sini, tinggal ambil aja. Sorry ya teman-teman, ini cuman humoris aja sedikit, biar nggak tegang ya di sini ya, di dalam gua sini. Hanya ada yang lihat-lihat ini, jadi jangan tegang-tegang. Nah ini, jadi ini yang mau make a wish, yang mau cari-cari jodoh, ini Welly. Ini kesini ya, dan berdoa semoga dapat jodoh. Amin. Nah ini si Welly mau make a wish ini. Ya, gagal. Apa make a wish mau? Gagal. Mana kamu sih? Gak konsen. Aduh gimana sih Welly? Mana kamu itu? Ayo siapa yang mau make a wish? Ayo. Cemplungin. Harus ikhlas loh ya. Kalian kalau gak ikhlas nanti gak dapet loh itu. Nah itu cari dulu itu kan? Hilang. Waduh, ini gimana sih? Ini malah nyari koin ini di sini. Maaf. Maaf teman-teman, ini karena student ya. Jadi mereka cari-cari duit koin di sini, nggak nemu-nemu nih di sini nih. Nah ini. Ini percobaan yang kedua ini, make a wish-nya. Ini baru. Nah, ayo berdoa dulu, Well. Ikhlas. Ya, dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga. Men. Dipilih dong. Semoga, amin-amin, ya Rabbal Alamin. Semoga si Welly dapat jodoh di sini. Panjang kayak gitu. Bukan. Oh, enggak. Kalau kayak gitu datang sendiri tadi. Enggak usah berdoa. Gitu. Ayo teman-teman, jadi kita agak bercanda ya, dikit-dikit ya. Jadi jangan terlalu serius lah hidup itu, jangan dibuat serius banget ya. Jadi harus bercanda dikit-dikit. Nah, jadi kita terus masuk di sana. Lihat teman-teman. Jadi di mana-mana itu ada lorong-lorong dan air ya temennya mengalir gitu ya. Benar-benar menarik, dan ini juga air teman-teman. Lihat. Dan airnya tuh jernih banget, sampai kayaknya nggak kelihatan ada airnya tuh. Padahal ini air loh teman-teman. Kalian tahu nggak? Ini air loh. Nah, jadi batu-batunya ini bentuknya itu kayak rambut-rambut gitu loh temen-temen. Ya. Yang, nah ini bagus, ini kalian foto di sini loh. Ayo aku foto ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi itu ya teman-teman, setiap sudut itu ada tumpukan-tumpukan kristal seperti ini teman-teman.
Nah, lihat teman-teman. Nah, bagus kan teman-teman? Ada airnya kayak gini. Jadi yang hijau ini yang kena sinar-sinar aja nih. Tuh. Yang nggak ada sinar nggak tumbuh ya lumutnya ya. Karena ini di dalam goa. Jadi kena sinar apa namanya lampu, mereka jadi tumbuh lumut-lumutnya. Nah ini namanya, ntar aku mau baca dulu ya. Ini lumayan ini. Gede tapi sempit ya, miring ya, panjang gitu ya. Ini lagi ada tumpukan kristal lagi nih, yang udah tinggi banget, yang hampir ketemu teman-teman, lihat hampir ketemu tuh lihat. Nah mereka netes-netes sudah hampir ketemu. Jadi kita ke atas sana. Tuh lihat. Ini benar-benar highland teman-teman. Ayo. Jangan kaget ya. Nah, lihat. Harusnya kita ke atas atau lewat sini aja ya. Tuh lihat teman-teman. Nah, ini air terjunnya teman-teman. Jadi semuanya tuh lewatnya sini teman-teman, lihat. Nah, lihat-lihat tuh. Wow, keren. Dari atas keren. Keren, keren, keren. Jadi teman-teman, ini di sini itu highlight-nya ya. Jadi ujungnya banget ya di sini ya. Kita itu di sini. Ini air terjunnya. Air terjun yang kita tadi itu air datangnya dari sini. Nah, kita sekarang ke atas. Dapat kamera ini gratis ya. Kameramen gratis. Nah, ini di sini tempat salah satu lokasi titik drifting ya. Di sini kita nanti bisa foto di situ. Jadi goa sampai atas. Jadi teman-teman kalau nggak kesini rugi loh. Bisa akan kesini. Ayo teman-teman. Yeah.
air terjun. Dan sekarang, sebelum kita meneruskan perjalanan,
kita mau istirahat sejenak di sini teman-teman. Ya, kita ntar makan pomfret-pomfret aja lah. Apa yang murah meriah ya teman-teman ya. Jadi kentang goreng aja lah. Nah, di sana itu jadi danau teman-teman ya, yang aku bilang itu Danau Tunerse ya. Nah, jadi apa view-nya itu benar-benar aduhai benar pokoknya deh ya. Oke teman-teman, kita mau istirahat dulu ya. Nah, ikutin ini Meli ke bagian piket ngambil kentang goreng nih. Nah itu lihat wajahnya udah cerah ceria dapat kentang. Kabar dapat kentang dua. Ya tapi dia nyadar dia. Wow. Nyadar ya. Ayo silakan makan ya. Jadi yang murah meriah aja ya di sini ya. Misalnya beli kentang, ya udah kentang goreng aja gitu. Pokoknya yang penting perut ada isinya ya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim.